nak tukar kapasitor tapi tak tahu nilai asal kapasitor tu. Okey, sebab apa tak tahu nilai asal? Sebab kapasitor yang kita nak tukar tu kadang-kadang mungkin tulisan ni tak nampak dah ataupun dia pecah kat sini. Dia berlaku inilah, gelembung kat sini, dia pecah, burst lah senang cerita. Okey. So, macam mana kita nak tentukan nilai asal yang betul? Untuk kapasitor yang selamat adalah rating pada 2 hingga 2.2 UF. Bagi saya lah. Okay. So, saya praktis 2 hingga 2.2 UF maksimum. Jangan sampai pakai guna sampai 2.5 ataupun bagi value yang rendah lagi 1.8 ke 1.5. Mungkin terlalu rendah. Sebab kalau kita guna terlalu tinggi, efek dia, kesan dia, dia boleh menyebabkan motor kipas tu mungkin rating dia 75 watt sahaja. Jadi apabila kita guna kapasitor yang tinggi, dia akan menyebabkan motor tu cepat panas. So apabila cepat panas, lama-lama dia akan boleh, motor tu boleh shock lah, boleh basak. Okay, basak tu sebabkan motor shock lah. Okay, dia punya insulation coil motor tu dah, orang kata dah cair. Itu dia punya efek. Bahaya ni sebenarnya 2.5. Ramai saya tahu kat market, ramai yang orang lebih suka guna 2.5 sebab laju. Tapi hampa kena ingat kesan dia. Okay, itu. So kalau kita guna yang rendah pula, contoh yang rendah lah, sepatutnya nilai asal dia 2.2 UF lah senang kita. Okay, 2.2 UF. Tiba-tiba kita guna 1.8. Okay, kesan dia kepada motor, dia kesan pada motor, dia tak dapat orang kata speed yang sepatutnya. Sepatutnya 2.2 UF tu kita dapat dalam orang kata speed kipas tu sepatutnya laju lagi. Tapi bila kita guna rendah lagi, kipas tu dia punya pusingan dia akan jadi lebih slow daripada sepatutnya. Jadi itulah dia punya berlaku penurunan nilai kat situ. Jadi dia akan drop lah, kita turunkan nilai benda ni. Alright, itu yang dia punya. So kita kena, untuk langkah selamat, lebih pilihlah 2 hingga 2.2 UF. Tapi bagi saya, pendapat saya lah, kalau tanya saya, saya lebih suka guna nilai 2.2 UF. Saya lebih suka nilai yang 2.2 UF. Sebab apa? Dia timbang tara. Dia tak terlalu tinggi, dia tak terlalu rendah sangat. So dia just tengah-tengahan. Itu ya saya punya perkongsian untuk berkenaan dengan kapasitor kipas yang sepatutnya kita guna. Kipas siling lah. Okay, itu sahaja.